starter. Babak dulu ya. Kalau kamu suka motor retro, hari ini kita ketemu oknum-oknum yang punya kreativitas tinggi. Oknumnya ini namanya Ijo, tapi perutnya Icos. Kakaknya masuk mas? Tauhid. Tauhid Icos. Touch. Nani? Namanya Icos Touch. Nah, mereka ternyata membuat kreasi dari motor. Dibeli mesinnya, dibelah, kemudian dibuat bentuk-bentuk baru dan seolah-olah menjadi baru dan lumayan bagus. Yang saya heran cuma satu, kenapa semua motor itu bannya gede? Itu belum terpecahkan misterinya. Ini yang ada dan beberapa contoh motor yang dia buat ini menarik. Ini harga lumayan murah. Ini murah mungkin di starter 3-4 kali baru bunyi. Kalau di jalan kemungkinan macet, jadi nggak usah dibeli. Kemudian ini sedikit agak mahal. Nah ini lebih lagi. Mahal. Trail itu apa, KTM ya? KTM. Dan ini kamu boleh lihat di Instagramnya apa mas? Itu 921. Jangan lupa follow. Alah, saya kira dagangan rocos itu. Kalau nggak follow, nanti. Ya. Motornya keren, jadi kalau kamu suka motor custom retro, buat di sini. Tidak terlalu mahal. Tegone ra ngepro. Nek kekepro ya alangan. Motor ya.